Oke, ngevlog lagi hari ini menikmati kehidupan di sore hari pemirsa ya. Seperti biasa nih jalan-jalan sore pemirsa, lakukan sesuatu yang disukai pemirsa. Ya kemanapun yang aku mau pemirsa ya. Di sini sepi banget pemirsa. Oke pemirsa, banyak banget yang lagi main-main di sini pemirsa. Kalian bisa lihat noh. Di depan saya ada pemain sepeda, main motor, lawan arah, pokoknya macam-macam pemirsa. Menikmati kehidupan di sore hari pemirsa. Kita lihat noh, banyak banget yang jogging hari ini. Ada yang jogging, main sepeda, main skateboard, pokoknya macam-macam, beraneka ragam dan bervariasi pemirsa. Oh my god. Baik pemirsa, kita lihat nih. Kehidupan di sore hari pemirsa, bisa lihat banyak banget yang jogging ya pemirsa. Tuh pokoknya enak banget deh pemirsa, kalian bisa kesini semau-mau kalian. Ini tempat udah kayak sirkuit ya pemirsa, bentuknya oval pemirsa, bentuknya oval. Nah lihat ada naik motor juga, berbonceng-boncengan pemirsa. Ya pemirsa, seperti inilah ya kehidupan. Di kehidupan yang penuh dengan realita, kejadian yang tidak bisa ditebak ya, unpredictable. Lagi dong, bisa ada banyak banget yang main. Ada yang jogging tuh pemirsa, muter terus sampai matahari terbenam pemirsa ya. Terus no, di sini banyak banget. Oh ada main skateboard, harus hati-hati nih, harus hati-hati pemirsa. Aduh, gua agak sedikit ngeri ya pemirsa, di sini gua muter-muter banget nih ya. Banyak yang main gitu. Udah mau terbenam sebenarnya matahari, cuma masih ramai di sini pemirsa, luar biasa. Selanjutnya menikmati daratan. Mancing. Ayo, Pak. Mancing. Ramai banget pemirsa. Dia mancing-mancing di sini. Di kehidupan di sore hari pemirsa, menurut kalian. Ya pemirsa, banyak banget. Ini kolam ini luas, banyak ikan gabus di sini pemirsa, luar biasa. Di sini banyak orang yang menghabiskan waktunya di sini pemirsa, luar biasa. Oke, hari sudah mulai gelap. Itu saja untuk vlog hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.